Halo Cihunian. Pada tanggal 4 Januari waktu Korea, serial asli Disney Plus Korea pertama, Rookie Cops, mengungkapkan 8 poster karakter utama yang berbeda. Masing-masing diperkenalkan dengan ciri kepribadian MBTI yang sangat berbeda, meningkatkan antisipasi untuk cerita kampus akademi kepolisian mereka, penuh dengan energi muda. Tim produksi Rookie Cops menyatakan, di akademi kepolisian tempat para mahasiswa baru dengan berbagai pesona dikumpulkan. Tidak ada hari tanpa kekhawatiran. Kehidupan kampus 8 pemuda yang berbeda akan meningkatkan detak jantung para penonton saat mereka mengembangkan hubungan khusus dan berlari menuju impian mereka dengan cara mereka sendiri, alih-alih dunia. Rookie Cops rencananya akan dirilis pada paruh pertama tahun ini. Nah, gimana? Apakah kalian tidak sabar untuk menantikannya?